Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Rolando Samboga akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Ando, silakan. Ya, baik. Poppy dan pemirsa, pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Tahun ini target penerimaan pajak setara dengan 70,5% dari total target penerimaan negara. Nah, realisasi penerimaan pajak per akhir Juli dilaporkan mencapai 50,2% dari target tahun ini yang dalam revisi APBN 2020 di Perpres nomor 72 ini ditetapkan sebesar Rp1.198,8 triliun. Kita saksikan pemirsa, ini realisasi penerimaan pajak per Juli 2020 ini realisasi sebesar Rp601,9 triliun, ini terkoreksi 14,7% year on year, 10,2% dari target Rp1.198,8 triliun di Perpres nomor 72 tahun 2020. Ya, masih dari berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemirsa, ini pajak tulang punggung APBN pada revisi terakhir ya, APBN 2020 di Perpres nomor 72 tahun 2020, target penerimaan negara sebesar Rp1.699,9 triliun. Ini terbanyak penerimaan negara itu dari pajak sebesar Rp1.198,8 triliun atau 70,52%. Nah, berikutnya yang lain-lainnya ini termasuk bea cukai, hibah dan lain-lain, ini sebesar Rp501,1 triliun atau sebesar 29,48%. Dan berikutnya kita saksikan seperti apa realisasinya penerimaan pajak per akhir Juli 2020 untuk PPh non migas ini sebesar Rp582,1 triliun atau minus 13,1% year on year. PPh migas Rp19,8 triliun minus 44,3% year on year dengan total Rp601,9 triliun atau minus 14,7% year on year. Dan berikutnya untuk penerimaan pajak sektor utama pada semester 1 di 2020 ini, kita saksikan industri pengolahan ini berada di minus 12,8% year on year, perdagangan minus 13,4% year on year, jasa keuangan dan asuransi minus 3,1% year on year, konstruksi dan real estate minus 11,8% year on year, lalu pertambangan ini minus 35,8% year on year, dan transportasi dan pergudangan ini minus 4,4% year on year. Dan berikutnya pemirsa, kita saksikan seperti apa perkembangannya untuk penerimaan pajak Indonesia. Ya, di tahun 2016 ini sebesar Rp1.106,0 triliun itu, lalu di 2017 meningkat menjadi Rp1.151,1 triliun, dan ini pada peningkatan yang cukup besar ya, di tahun 2017 ke 2018 yaitu sebesar Rp1.313,3 triliun, hingga 2019 terus meningkat menjadi Rp1.332,7 triliun, dan di Perpres 72 ini sebesar Rp1.198,8 triliun. Nah, ini target untuk RAPBN 2021, kita saksikan ini agak naik yaitu sebesar Rp1.268,5 triliun. Iya, baik, demikian data-data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Poppy. Baik, Rolando, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan dialog bersama dua narasumber saya, Pak Hestu dan juga Pak Bawono. Pak Bawono, kalau kita lihat ya, dari jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, misalnya PPh badan, PPh 21, atau PPNBM misalnya, apa yang saat ini masih bisa dioptimalkan gitu kalau dilihat dari jenisnya? Ya, jadi kalau saya melihat gini, kita nggak bisa memisahkan antara struktur penerimaan pajak juga dengan struktur ekonomi dan juga apa aktivitas-aktivitas yang mendrive penerimaan pajak. Jadi kalau saya masih berharap banyak, atau kita semua pastinya masih berharap banyak bahwa sektor konsumsi dalam hal ini masih bisa yang pertama kali recover lah ya. Jadi dengan berangsur-angsurnya misalkan PSBB-nya sudah semakin transisi dan juga nantinya juga semakin dibuka ruang lingkup ekonominya, jadi konsumsi ini diharapkan bisa langsung naik. Dan ketika kita bicara tentang konsumsi naik, demand naik,
Berarti yang pertama nanti akan lebih recover, ini nanti pasti di sektor-sektor konsumsi, PPN gitu ya, PPN juga nanti ada PPN dalam rangka impor juga, PPN impornya juga bisa saja meningkat. Dan nantinya juga ketika demand baik, berarti ada stimulus juga bagi dunia atau sektor usaha nanti untuk memproduksi atau ada kestabilan-kestabilan baru lah di situ. Nah, itu kan tapi dari jenis pajaknya gitu ya, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang jenis pajaknya, ini pastinya tidak bisa kita pungkiri PPN masih harapan yang besar. Dan juga ini apresiasi juga, waktu di saat pandemi seperti ini ada juga perluasan basis baru, jadi ada PPN digital, ini sesuatu langkah juga yang sangat tepat, sangat jitu. Nah, kalau dari sisi sektor-sektornya, ini mungkin yang juga perlu untuk kita lihat lebih dalam seperti itu ya. Kita tahu bahwa selama ini sektor penyumbang penerimaan pajak di Indonesia ini kan sebenarnya ada empat besarnya, itu pasti industri manufaktur, terus kemudian perdagangan, terus kemudian ini tiga di bawahnya itu antara pertambangan, jasa, konstruksi dan real estate sama jasa keuangan. Ini sebenarnya hal-hal yang perlu untuk kita lihat bagaimana cara yang memulihkannya lebih cepat. Karena begini, kalau kita semisal fokus juga nanti kepada industri manufaktur, kita tahu bahwa kontribusinya selama ini kurang lebih 20% dari total penerimaan pajak. Jadi kalau kita fokus di perdagangan, perdagangan itu nanti juga pasti berkaitan sama konsumsi dan juga nanti berkaitan juga dengan aktivitas manufaktur, ini bisa jadi kita recover lebih cepat. Tapi saya juga ingin garis bawahi, biasanya bahwa pola pemulihan penerimaan pajak itu biasanya berjalan lebih lambat daripada pola pemulihan ekonomi. Jadi kalau semisal ekonominya mungkin di kuartal 4 itu mulai membaik, saya menduga nanti ada time lag bahwa nanti pola pemulihan penerimaan pajak baru akan terjadi setelahnya. Itu sih, Pak. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Hestu soal ini. Apakah mungkin bisa difokuskan tadi ketika misalnya nanti sektor konsumsi kita sudah semakin membaik, apakah dari sektornya manufaktur dan perdagangan ini bisa mulai lebih difokuskan? Ya, sebenarnya kalau kembali lagi, saya setuju sekali dengan Pak Bawono Aji bahwa memang kita nggak bisa memfokuskan pada sesuatu yang apa. Ini sebenarnya sama aja gitu kan. Dan kalau kita lihat tren tadi, sebenarnya persis dari pengamatan kami pun, analisa kami pertama dari sisi penerimaan kita jenis pajaknya PPN ini yang sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan walaupun masih minus. Jadi kalau kita lihat PPN dalam negeri itu di bulan Mei itu minusnya sampai 35%, di bulan Juni minus 27%, nah di bulan Juli kemarin itu minusnya hanya 5%. Nah ini kan sebenarnya suatu pergerakan aktivitas masyarakat, daya PSBB-nya juga sudah mulai agak dilonggarkan. Nah ini kan punya dampak langsung kepada PPN sebagai konsumsi yang real dari masyarakat. Kemudian dari sisi industri pengolahan sendiri juga sama trennya. Jadi kalau dari sisi sektor usahanya, pengolahan itu di bulan Mei itu minus itu sampai 45%. Kemudian di bulan Juni minusnya berkurang menjadi 36%. Dan sekarang 28% di bulan Juli kemarin. Artinya apa? Kalau kita bicara apa yang harus kita maintain, tentunya semuanya harus kita manage. Kita selain memberikan insentif, tetapi juga harus mengawasi bahwa jenis perpajakan lainnya selain yang diberikan insentif itu juga semuanya harus dilaksanakan dengan baik oleh para wajib pajak. Tetapi kalau kita bicara bahwa mana yang akan kira-kira nanti akan ini cepat recovery, nah memang seperti tadi yang disampaikan, dengan ekonomi yang mulai bergerak itu PPN dan sektor pengolahan maupun perdagangan yang itu menjadi basis dari konsumsi masyarakat kita. Seperti itu. Baik, Pak Hestu, kalau dilihat outlook untuk realisasi penerimaan pajak di PPH non-migas dan migas seperti apa, Pak? Ya, nah yang memang akan sangat berat adalah PPH migas, karena sampai dengan saat ini pun PPH migas ini benar-benar cukup tertekan, dan juga pertambangan secara umum karena harga
migas kita sekarang kan benar-benar masih di bawah yang 42 US dollar atau apa yang di mana optimalnya paling nggak 60 atau 70 US dollar itu mungkin baru bisa menyamai tahun lalu begitu. Nah ini yang migas memang akan sangat berat sampai dengan akhir tahun pun dengan kondisi yang kita perkirakan ekonomi dunia global itu belum akan membaik. Nah kalau untuk non migas, nah kembali lagi. Ada sektor-sektor yang kemudian akan bergerak, walaupun tidak sesuai dengan tahun lalu, tetapi akan lebih cepat berangsur-angsur mulai membaik. Nah, itulah harapan kita di penerimaan pajak, di penerimaan yang non-migas. Terutama kembali lagi PPN tadi, PPN tentunya akan sangat mendukung penerimaan pajak kita di sampai dengan akhir tahun. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Bowono. Ya. Iya, setuju sih Mbak. Jadi jadi kalau semisal kita bicara tentang apa PPH migas dan non migas, ini kita mungkin kilas baliknya misalkan di tahun 2018 ketika kita penerimaan kita juga waktu itu ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya dari 2017 dan 2018 dan kita juga melihat bahwa di saat yang bersamaan itu harga komoditas saat itu sedang baik gitu ya. Jadi memang seperti yang tadi di awal saya bilang, ketika ekonomi ini juga turun, biasanya global demand turun, biasanya ini juga berkaitan dengan harga komoditas yang notabene nantinya PPH migas dan sektor pertambangan di Indonesia belum bisa memberikan kontribusi yang baik. Jadi memang mungkin kita tidak perlu berharap banyak dari sektor ini, tapi kita mulai melihat PPH non-migas tersebut, jadi yang tadi disebutkan juga oleh Pak Yoga, bahwa ini sektor PPN, ini sebagai motor atau engine dari pemulihan penerimaan pajak dan nanti kemudian berangsur-angsur yang lainnya. Karena memang PPH itu relatif lebih sulit ya untuk pulih secara cepat. Gitu. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa dialog kami. Kami jeda sebentar, tetaplah di sini.